Laut menyimpan jutaan misteri yang hingga kini belum mampu terkuak oleh manusia. Bahkan disebut-sebut manusia baru berhasil mengeksplorasi 5% saja kehidupan di dalam laut loh. Yap, kita bisa melihat keajaiban laut salah satunya dari berbagai spesies hewan yang hidup di dalamnya. Setiap hewan laut pun juga memiliki fisik yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada yang aneh tetapi ternyata mereka hewan yang baik, tapi juga ada yang berbentuk cantik tapi mereka mematikan. So, hari ini kita akan membahas hewan laut cantik tapi mematikan. Langsung aja simak videonya. Yang pertama, Sea Angel. Sea Angel memiliki tubuh yang berukuran sangat kecil, bahkan kecilnya lebih kecil daripada beruduk atau kecebong. Tubuh mereka transparan dan melayang-layang dengan cara mengepakkan sayapnya, itulah mengapa mereka disebut Sea Angels. Makhluk ini umumnya menghuni kedalaman laut Oktas yang dingin, dan kalau lagi melayang-layang, rupa mereka emang imut, tapi tahukah kalian, ternyata mereka bisa merubah bentuknya menjadi lebih menyeramkan saat melahap mangsanya. Di mana kedua tanduk di kepalanya terbuka dan berubah menjadi tentakel untuk menjerat mangsanya. Begitu tertangkap dan tentakel menarik masuk dan kepalanya menelan bulat-bulat mangsa ke dalam organ yang berwarna orange itu. Hiu hantu Australia. Hiu ini bisa ditemukan di Australia Selatan, Tasmania, Selatan East Cape, dan Kaipara Harbour di Selandia Baru pada kedalaman 0 meter sampai 200 meter. Hiu ini memiliki tubuh warna perak dan memiliki moncong mirip belalai gajah. Tulang hiu hantu terdiri dari tulang rawan seperti tulang telinga manusia, padahal hiu lain memiliki tulang serta kulitnya halus tidak bergerigi seperti hiu lain. Namun hiu ini dibekali dengan rahang kuat dan tajam yang bisa memotong bak pisau dapur. Hewan ketiga, kelinci laut. Kelinci laut ini merupakan sipu dasar laut yang berukuran sangat kecil sekitar 2 cm. Badannya berselimut bulu putih dan diselubungi benjolan hitam kecil seperti jarum yang disebut Caryophyllidia. Tapi ada juga jarum berukuran besar yang terlihat seperti daun telinga tegak sebagaimana telinga kelinci dan belakang tubuhnya terlihat ada ekor. Hewan ini sangat imut tapi beracun dan hewan pemangsa pun akan takut menyantap tubuhnya yang beracun meski terkesan imut. Yang keempat, gurita cincin biru. Memiliki warna yang cantik tapi tidak banyak yang tahu kalau hewan ini punya racun yang lebih bahaya daripada sianida. Efek dari racun gurita kecil ini mengakibatkan mual, serangan pernafasan, gagal jantung hingga kelumpuhan total dan kebutaan. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Seringkali gigitannya tidak menimbulkan sakit, karena itu orang yang digigit seringkali tidak menyadari bahwa racun pun sudah masuk ke dalam tubuh dan akhirnya melumpuhkan sistem pernafasan. Hingga kini, belum ada penawaran bagi racun gurita cincin biru. Yang kelima, googly-eyed purple squid. Cumi-cumi ungu dengan mata yang begitu googly termasuk cumi gemuk. Makhluk laut ini sangat menggemaskan dan bisa ditemukan di perairan Jepang hingga California Selatan. Cumi ini adalah pemburu nokturnal dan suka bergerak dan bersembunyi di dasar laut. Modelnya emang lucu sih guys, tapi hati-hati ya.
Hewan keenam, Blue Dragon Glaucus Atlanticus. Hewan ini biasa disebut dengan siput laut naga biru. Mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya di lautan terbuka. Meski terlihat cantik karena pola garis-garis biru yang mengelilingi tubuhnya, jangan sekali-sekali mencoba untuk mengganggunya. Karena menurut penelitian, hewan ini emang jinak. Namun, ketika diganggu, apalagi sampai menyentuh dengan keras bagian tubuhnya, kamu bisa disengat. Sengatan siput laut naga biru ini sangat menyakitkan dan berpotensi berbahaya karena dapat membengkak. Mereka memakan ubur-ubur beracun dan kemudian menyerap racunnya untuk digunakan kembali melalui stinger mereka. Cantik-cantik mematikan. Dan yang terakhir, Halitrapus jelly. Memiliki bentuk yang unik dan indah, tetapi jangan sampai tertipu ya guys. Ubur-ubur satu ini disebut dengan kembang api laut dalam, karena dia memiliki keindahan semburan neon, warnanya bagus sekali. Tetapi dia memiliki racun dan termasuk ke dalam ubur-ubur yang berbahaya, dan racunnya sangat mematikan. Itu dia beberapa hewan laut yang sangat indah tetapi sangat mematikan. Hati-hati ya guys. Jika kalian bertemu dengan hewan aneh atau indah, jangan langsung tertipu dengan bentuk atau warnanya saja, karena bisa saja mereka adalah hewan-hewan yang berbahaya dan mematikan. So, kalau suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next episode!